بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه أما بعد saya Exco Pergerakan Pemuda UMNO Malaysia yang mana portfolio saya Biro Pemuda IPT Institut Pengajian Tinggi ingin mengucapkan tahniah kepada adik-adik mahasiswa aspirasi yang baru-baru ini menawan beberapa kampus utama universiti-universiti dalam negara. Di samping itu juga sekadar nasihat dan juga wasiat. Apa yang paling penting adalah amanah yang kita perolehi itu yang dipertanggungjawabkan ke atas kita. Itu yang lebih besar sebenarnya. Kemenangan ini ia merupakan satu kejayaan, kegembiraan. Namun pada masa yang sama, ia adalah amanah. Kita kena ingat apabila disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis, "Idza wusila al-amr ila ghairi ahlihi fantadhiris sa'ah." Apabila urusan manusia itu diberikan kepada mereka yang tidak berkelayakan, nantikan ketibaan dan kedatangan hari kiamat. Dan saya yakin mudah-mudahan kalian yang telah Allah Subhanahu wa taala pilih dan tetapkan untuk menerima taklifan ini, Allah Subhanahu wa taala berikan kekuatan kepada kalian untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab dengan sebaiknya. Saya berharap adik-adik di kampus berusaha bersungguh-sungguh untuk menjaga kebajikan-kebajikan pelajar-pelajar universiti. Soal politik luar, ia satu pengetahuan umum yang perlu diambil peduli. Okay? Yang perlu diambil peduli. Namun, dalam menyatakan pendirian dalam isu-isu semasa, bebaskan diri daripada sebarang cengkaman dan kongkongan ideologi politik tertentu. Sebaliknya, tegaklah atas prinsip. Yang mana yang benar, benar. Yang mana yang salah, salah. Itu menggambarkan ciri-ciri kemahasiswaan kalian. Wallahu a'lam. Tahniah sekali lagi saya ucapkan. Terima kasih.